Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, Ustaz Haji Syaul Hamid, dalam Booster Ramadan. Booster Ramadan pada kali ini kita nak menyampaikan, nak bawa anda berfikir, ada tiga rahsia Ramadan. Seperti yang disebutkan oleh almarhum Al-Allama Wali Allah Besar di Mesir, namanya Syekh Saleh Al-Ja'fari. Dalam kitabnya Asrarus Siam, beliau menyebutkan tentang rahsia Ramadan. Huruf-huruf yang ada di dalam perkataan saum. Saum tu bahasa Arab. Bahasa Melayunya maknanya puasa. Sad, waw, mim. Seolah-olahnya huruf sad, waw, mim itu menggambarkan tentang hakikat puasa. Di sana ada dalil. Pertamanya sad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan huwa syahrus sabri. Bulan Ramadan ini adalah bulan sabar. Sad bererti sabar. Bulan kesabaran. Wasabru thawabuhul jannah. Dan sabar itu ganjarannya adalah syurga. Tuan-tuan, dalam Ramadan ini kita kena banyak sabar. Macam-macam ujian Allah bagi. Ulama menyebutkan bahawa sabar ada tiga macam. Pertama, sabar dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Akan ada macam-macam ujian apabila kita nak melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam rangka meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Nak tinggai benda yang dilarang oleh Allah pun akan ada ujian. Maka kena sabar. Macam mana? Tempuh. Kena buat benda yang, jangan buat benda yang dilarang oleh Allah. Kan? Kena carilah macam mana cara kita nak terlepas daripada ujian tersebut agar kita tidak dimurkai oleh Allah. Dan yang ketiganya, sabar menerima ujian sakit, demam, susah, mati dan sebagainya di dalam Ramadan. Hidup hujan, sat, panas, sat, ada yang sesama, ada yang demam, ada yang dah mula batuk, ada yang mula badan rasa tak sedap, ada yang kematian keluarga, ada yang accident, na'udzubillah. Allahu Akbar, ujian dalam Ramadan. Ya, nanti akhir-akhir Ramadan lagi pun akan ada ujian tu, nak balik kampung, nak beraya dan sebagainya. Nah, dengan seronok-seronok nak balik, nak jumpa keluarga, tiba-tiba accident, mati dan sebagainya. Takdir Allah. Sabar, inilah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, sad. Banyak sabar. Sampai Nabi kata kalau ada orang kacau kita, orang ajak kita bergaduh, orang bertengkar dengan kita, bagi tahu dekat dia, saya puasa pada hari ini. Minta maaf, saya puasa. Sabar, pujuk hati, aku puasa ni. Tak boleh duduk bergaduh-bergaduh, tak boleh duduk bertengkar-bertengkar, tak boleh duduk buat masam muka, tak boleh buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, yang keduanya wow. Wow mengisyaratkan kepada wara'. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Kam min sha'imin," berapa ramai manusia yang puasa. "Laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal-'atas." Tak dapat apa daripada puasa melainkan lapar dan dahaga. Pasal apa? Dia puasa perut, mata dia tak puasa tengok benda haram. Telinga dia tak puasa dengar benda haram. Mulut dia tak puasa cakap benda-benda yang lara, yang sia-sia. Tangan dia tak puasa ambil hak orang lain tanpa izin umpamanya. Kaki dia tak puasa berjalan ke tempat yang dimurkai oleh Allah. Kemaluan dia tak puasa melakukan benda-benda yang diharam dimurkai oleh Allah. Hati dan pemikiran dia sentiasa berfikir. Duk fikir raya tak habis-habis. Raya satu hari. Ramadan 30 hari. Fikir Ramadan lebih besar daripada fikir raya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Wara' bererti memelihara diri daripada yang haram dan syubhat. Dan ini memerlukan huraian yang panjang ya, untuk menceritakan tentang haram dan syubhat ya, supaya kita elak daripada benda yang dimurkai oleh Allah. Terakhir, mim. Mim ini memberi isyarat kepada muhsinun. Jadilah seorang manusia yang baik. Hadis begitu banyak. Nabi menggalakkan supaya dalam Ramadan, huwa syahrul ibadah. Bulan Ramadan bulan kita tingkatkan lagi ibadat. Bulan Ramadan ni kita tingkatkan lagi taqarrub kepada Allah. Bulan Ramadan ni fikir macam-macam. Nah, amal ibadat yang perlu kita buat. Kebaikan demi kebaikan yang perlu kita buat di dalam Ramadan. Maka senaraikan kebaikan. InsyaAllah dalam booster-booster yang lain, kita akan senaraikan pada anda kebaikan demi kebaikan dalam Ramadan yang anda boleh buat. Nah, dan insyaAllah jadi sempurnalah Ramadan kita pada tahun ini dan bila-bila masa.
bila-bila tahun sekalipun, apabila sod adanya sabar dalam berpuasa, ada waw, warok yakni memelihara diri daripada haram dan syubhat, dan ada mim berarti ada muhsinun, buat baik dalam Ramadan, semayang baik, puasa baik, zikir baik, sedekah baik. Nah, apalagi benda baik bagi orang makan buka puasa baik. Allahu Akbar, banyak sangat kebaikan. Maka insyaAllah saya doakan Ramadan kita pada tahun ini Ramadan luar biasa. Jumpa lagi dalam booster Ramadan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.